Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan penutupan klinik tidak berizin di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat. Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Sujanto Budi Roso, mengatakan penutupan klinik ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Yudita Endah menjelaskan seluruh kegiatan di klinik mulai dari tempat, tenaga kesehatan, dan farmasi tidak berizin. Sudin Kesehatan Jakarta Pusat telah meminta agar klinik itu mengurus izin 2015 lalu. Namun mereka membandel karena tidak juga mengurus perizinan, akhirnya klinik ini disegel. Penyegelan klinik ini juga dihadiri Camat Menteng, Paris Limbong, dan Kasatpol PP Jakarta Pusat, Rahmat Lubis. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan. Tahun 2015 itu kami sudah memberikan pembinaan kepada yang ini, kemudian kami juga sudah menyarankan untuk segera mengurus perizinan-perizinannya, tapi sampai dengan saat ini belum juga ada yang di. Kenapa baru sekarang? Apa sudah pernah ada warga yang ada korbannya? Sampai dengan saat ini memang korban belum ada, tapi kami kan harus menjaga jangan sampai terjadi korban. Dan kami sendiri juga sudah melakukan informasi bahwa kegiatan ini memang belum didukung oleh data-data yang ada.